Nah sekarang teman-teman pergi ke folder atau ke file build.gradle modul titik dua asmc.app. Nah klik dua kali. Nah di sini saya kali ya teman-teman, silakan scroll ke bawah, silakan tambahkan dependensi, yaitu di sini saya akan menambahkan dependensi yaitu scan barcode dari Sync ya. Saya sudah copas di sini ini ya Sync. Nah saya copy dari Sync, set AIS Sync. Oke, silakan teman-teman setelah itu menambahkan dua dependensi lagi yaitu retrofit. Retrofit. Ini dependensi retrofit itu intinya untuk simpelnya gini, jadi ketika kita melakukan request dan respon ke server, nah ini kita menggunakan bantuan dependensi yaitu retrofit. Kita menerima data dan mengeposkan data get post menggunakan retrofit. Nanti kita akan menggunakan PHP ya untuk membuat API-nya. Jadi kita jelaskan, ini masih panjang. Yang pertama kita ini terlebih dahulu. Silakan klik sign now. Synchron now. Synchron sekarang. Dan di sini ada proses download dependensinya. Tunggu sampai proses selesai. Nah, sudah berhasil. Silakan teman-teman arahkan kursor ke sini. Di sini kan dijelaskan bahwa di sini dependensi ini tuh sudah update ke 290. Nah, teman-teman silakan klik change to 2.9.0. Nah, bawahnya juga ini untuk mengkonverter JSON yaitu change to 290. Oke. Okay. Nah, teman-teman sudah berhasil. Nah di sini itu kita tidak usah, langsung aja screen send now, tunggu sampai proses selesai. Nah udah, silakan teman-teman untuk sudah berhasil untuk menambahkan dependensi. Mengirim data dan menerima data. Sorry. Data. Jadi ketika ada absensi masuk, kita post data, kita get kembali gitu. Oke. Sudah beres untuk dependensinya, silakan klik close di sini. Sini ada main activity, di mana main activity itu yaitu halaman awal intinya. Nah di sini teman-teman silakan ke folder app, yaitu terus ke folder Java, lalu ke folder yang paling atas sendiri. Di sini kan ada 3.1.2 Android test. Nah di yang paling atas sendiri silakan teman-teman bikin folder, bikin package namanya, klik kanan new, lalu package. Di sini teman-teman silakan ketikkan activity. Bentar. Lalu yang kedua yaitu klik kanan new package, lalu adapter. Yang ketiga teman-teman silakan bikin package class. Sorry.
new package kelas. Oke, di sini teman-teman silakan bikin package baru lagi, yaitu API. Oke, teman-teman silakan main activity ini, silakan pindah ke activity. Jadi nanti dia berada di folder activity gitu. Oke, kita refresh mungkin ya. Oke, seharusnya dia sudah berubah pindah. Kita refresh dulu. Sudah masuk ya, seharusnya tidak perlu di close. Nah, oke. Sekarang kita ke halaman scan. Sekarang kita bikin full activity baru, yaitu untuk proses scanning di sini. Klik kanan, new. Lalu di sini ada activity, lalu di sini ada empty activity. Oke, klik saja. Nah, silakan teman-teman untuk mengganti namanya menjadi scan activity. Nanti di otomatis di bawahnya itu akan men-generate layout, yaitu dengan nama activity scan. Oke, ini biarkan aja, langsung klik finish. Proses grading project scene in progress. Ini merah-merahnya teman-teman, silakan klik satu kali. Lalu di sini ada muncul tulisan seperti ini, teman-teman silakan klik Alt Enter. Tujuannya untuk menambahkan header di atas sini, yaitu header resource. Alt Enter. Nah, jangan menambahkan ini. Mengimport pad ini. Oke, teman-teman sudah membuat dua activity baru. Sekarang teman-teman silakan close semua. Lalu kita ke folder rest, lalu folder layout. Lalu di sini ada activity main. Oke, teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk menghapus teks ini atau diganti ya nggak apa-apa. Di sini saya akan mengganti namanya, itu selamat datang. Nah, sekarang ini kita ke layout constraint widget. Di sini ada tali di sini yang mengikat bawahnya. Silakan klik hapus dulu biar dia ke atas. Nah, kita tambahkan jarak ini 16, ini 32, ini kita match constraint, kita kasih jarak 16. Oke, match constraint. Oke, push balik lagi. Kurang paham, saya hapus saja, coba kita masukin lagi. Oke, saya tambahkan teks baru, yaitu selamat datang. Oke, hasil saya akan membesarkan teksnya. Oke, 34 cukup mungkin untuk besaran. Bentar. Oke, di sini saya akan jaraknya cukup mungkin ya. Ini 24.
saya akan mengganti fontnya, teman-teman silakan ke font family di sini. Nah, silakan scroll paling bawah, di itu ada more fonts. Nah, silakan pilih teman-teman untuk menambahkan font sesuai keinginan. Di sini saya akan menggunakan yaitu Poppin mungkin ya. Poppin. Di sini saya akan reguler. Di sini ada pilih dua pilihan yaitu create downloadable font atau add font to project. Di sini saya akan menambahkan font ke project absensi ya teman-teman. Ini sumbernya dari Google Fonts. Oke, reguler. Saya oke. Nah, ya. Dia lebih cantik mungkin. Saya bold mungkin biar lebih bagus. Nah, sekarang kita akan membuat dua tombol button. Di sini ada button, terus button atau ke button sama aja. Kita seret. Nah, sekarang kita kita tarik talikan ke bawah selamat datang. Oke, kita kasih jarak di kedua mungkin. Terus kita tarik ke kanan. Terus kita tarik ke kiri. Oke, sekarang kita layout width-nya kita ganti ke match constraint. Di sini kita akan kasih jarak 32. Di sini kita akan kasih 32. Nah, kita ganti teksnya menjadi scan. Scan di sini. Oke. Udah oke ya, teman-teman. Sekarang kita akan bikin tombol baru yaitu namanya kita kasihkan ID dulu di sini. PTN scan refactor. Lalu kita tambahkan tombol baru yaitu daftar hadir. PTN daftar hadir. Kita seret ke kanan, seret ke kiri, tembak ke atas. Jaraknya 24 cukup mungkin. Kita layout width-nya kita ganti ke match constraint. Jarak kiri dan kanan 32. Oke, di sini sudah berhasil. Ini kayaknya kejauhan. Scan di sini daftar hadir. Jadi ketika sudah scan, kita mau cek daftar hadir, kita tinggal cek klik di sini gitu maksudnya. Ini kayaknya kurang dekat tapi ya. Oke, di sini kita akan membuat saya hapus dulu talinya. Set ke bawah. Saya akan membuat semacam panduan sedikit. Itu kita teks sini untuk melakukan absensi, silakan ketuk tombol scan di sini, siapkan kartu Anda. Oke, kita membuat panduan kecil supaya user baru itu tidak bingung apa yang harus dilakukan dengan software ini gitu. Oke, di sini kita match constraint biar supaya dia ada jarak. Ini kita tembak ke bawahnya si ini panduan kecil ini. Oke, Oke, 32. Oke, ini 8. Cukup ya. Ini 32. Ya. Ini terlalu kecil lah, Pak ya. Tulisannya kita ubah di text size ke 16.
Oke, di sini kita hapus dulu talinya, terus kita seret ke bawah. Nah, kita tambahkan teks baru. Di sini, lepas. Kita tali seret kanan, seret kiri, seret atas, kasih jarak. Lalu ini tembakan ke bawahnya si text view ini. Oke, di sini kita kasih panduan sedikit untuk melihat absensi. Silakan ketuk tombol daftar hadir. Itu. Oke, kita match parent. Ini jaraknya 32 ya, pas. Tombol hadir ini 16 teks. Ya, oke. Oke, sudah bagus.